Halo sahabat Are, kali ini kita akan membahas dua keajaiban dunia tekstil yang mungkin belum kita kenal dengan baik. Batik dan ekoprint. Apakah keduanya sama? Mari kita bahas. Saatnya menjelajahi keindahan budaya dan alam melalui dua seni yang memikat, batik dan ekoprint. Di tengah era modern ini, batik tetap menjadi salah satu simbol warisan Indonesia yang kaya. Sementara ekoprint hadir sebagai inovasi ramah lingkungan yang memadukan seni dan keberlanjutan. Batik lebih dari sekedar kain, tapi bagian dari identitas budaya kita. Setiap motif batik membawa cerita dan makna yang mendalam. Selain itu juga, prosesnya sangat teliti dalam setiap goresan. Seperti yang kita ketahui, seni dan teknik pembuatan kain batik ini menggunakan metode pewarnaan yang melibatkan lilin sebagai bahan penahan warna. Mengutip dari salah satu sumber Wikipedia, batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. Oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dan sekarang kita beralih ke ekoprint. Di sisi lain, ekoprint adalah inovasi yang membawa seni ke dalam harmoni dengan alam. Penggunaan bahan alami dan teknik pewarnaan dari tumbuhan. Ekoprint menghasilkan motif yang unik dan menarik. Selain menciptakan karya seni, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan yang berlanjutan. Dengan proses pembuatan yang dimulai dari pemilihan media ekoprint, pemilihan dedaunan atau tumbuhan yang bisa mencetak, proses coring, proses mordanting, pengukusan, open bundle, hingga pencucian sampai pengeringan. Mengutip dari salah satu sumber Kompas dan media lainnya, batik dan ekoprint memiliki kesamaan. Keduanya merupakan teknik cetak yang banyak digunakan untuk menghasilkan motif pada kain. Meski sama-sama teknik cetak dan kerap dianggap sama, batik dan ekoprint merupakan dua hal yang berbeda. Nah, dari penjelasan dan sumber-sumbernya, batik dan ekoprint memiliki keunikan dan cerita tersendiri. Juga dua teknik pewarnaan dan pencetakan pada kain yang memiliki karakteristik dan proses yang berbeda. Menurut sahabat Are gimana? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Yuk cintai karya seni dan dukung keberlanjutan. See you next video.